mengikut amal masing-masing lah. Tak boleh tolong siapa, dan kita pun berasa tak ada nak tolong orang. Okay? Walaupun nak tolong habis cakap, tapi dengan sebab hari itu tu, hari haru-hara, hak ni, kita tahu berlaku. Cuma duk tunggu hari ya bila nak berlaku. Masya Allah, kita akan dibakit semula dalam keadaan telanjir. Hak ni, tuan semula, gapo hak kita biasa dengar dah. Wayak sekali lagi, telanjir Nabi kata. Berkaki ayer. Lepas tu tak masuk jawi. Tak berkhitan dia panggil. Semua kulit kita, daging kita, hak luruh ataupun hak kerak. Duduk mana pun kita tak tahu dah. Klik mari semula. Supo dengan hari yang ibu kita lahir kepada kita macam mana, maka macam itulah tubuh badan kita adanya pada waktu tu. Ini Allah Ta'ala bijak dan kuasa dia ambil semula daging-daging, kulit-kulit, tulai-tulai, hak hacur dah. Klik mari semula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Ayat 15 sampai 19 Suratul Mukminun. Ayat 15 dan 16 ni adalah sebagai ekor ayat belum pada tu. Ayat 17 adalah cerita baru yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan kejadian makhluk dia. Ayat yang ke-15, kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Jadi Allah royak katanya hak dia buat manusia daripada kantong 1, 2, 3, 4, sapa tubik. Daripada perut mari duduk atas muka dunia, manusia semua akan mati. Lamayitun artinya akan menjadi mayat ataupun akan mati. Lepas pada tu pula, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Ini adalah satu akidah. Orang-orang Islam semua yakin bahawa kiamat adalah perkara yang akan berlaku dan memang sengoti sungguh. Walaupun tak ada siapa lagi tengok kiamat macam mana, duduk dalam kubur macam mana, mari royak kepada orang hidup, tak ada sorang. Kecuali benar-benar tu biasa berlaku seperti di zaman Nabi Isa alaihi salam, boleh perhidup orang mati. Tu pun untuk nak tunjuk mukjizat dia ya. Dah orang yang tak percaya katanya duduk dalam kubur tu ada nikmat, ada azab. Maka biasa berlaku di zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa panggil orang mati, bangun semula untuk royak kepada orang hidup, dia duduk dalam kubur macam mana. Tapi siapakah hari ni? Tak ada seorang pun yang duduk dalam kubur bakit mai royak kepada orang hidup katanya dia duduk macam mana. Begitulah juga hari kiamat. Apabila berlaku, Masya Allah, semua tiap-tiap orang, termasuknya kita semua, kena bakit pergi sekali berlaku. Pakat pergi di padang mahsyar yang Allah Ta'ala buat, khoh, tepat untuk kita beripung di sana, tiap-tiap orang pakat royak berlaku, nafsi-nafsi. Walaupun Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun kecek, siang diaukan,
nafsi nafsi. Masya Allah. Ini hari kiamat yang berlaku. Kita semua akan pecen dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran satu persatu. Lepas tu, mengikut amal masing-masing lah. Tak boleh tolong siapa, dan kita pun berasa tak ada nak tolong orang. Walaupun nak tolong habis cakap, tapi dengan sebab hari tu tu, hari haru-hara, hak ni, kita tahu belakang. Cuma duk tunggu hari ya bila nak berlaku. Masya Allah, kita akan dibakit semula dalam keadaan telanjir. Hak ni, tuan semula. Gapo hak kita biasa dengar dah. Wayak sekali lagi, telanjir Nabi kata. Berkaki ayir. Lepas tu tak masuk jawi. Tak berkhitan dia panggil. Semua kulit kita, daging kita, hak luruh ataupun hak kerak. Duduk mana pun kita tak tahu dah. Klik mari semula. Supo dengan hari yang ibu kita lahir kepada kita macam mana, maka macam itulah tubuh badan kita adanya pada waktu tu. Ini Allah Ta'ala bijak dan kuasa dia ambil semula daging-daging, kulit-kulit, tulai-tulai, hak hacur dah. Klik mari semula. Allah Ta'ala pun royak. Dari ayat yang ke-17 ni, hak ni kekuasaannya yang dia buat manusia begitu kecil lah. Lepas tu Tuhan wayak benda hak besar lebih pada tu lagi. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Iaitu, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Ia terjemuh 7 jalan. Gapa tu? 10 ni 8. Yakni 7 jalan tempat peredaran bite-bite di langit. Ha, ni satu pendapat ni. Orang-orang Melayu yang ada pegang pasal ilmu bite. Bite 7. Bite 12. Ha, tu. Orang-orang Sia pun ada juga. Ha, dia duk pegang dah. Bite tu, bite ni. Wallahualam, saya pun tak pandai nak sebut. Nak ha-ha bite ni. Dan dalam pada itu, bilangi 7. Dalam bahasa Arab ada kalanya dimaksudkan banyak, tidak terhad. Tak ada royak katanya gapo dia 7. Umumnya pehel daripada ayat ni iaitu nya langit pun boleh jadi. Bitar pun boleh jadi ataupun chan awakat pun boleh jadi. Sebab chan awakat ni memang daripada dunia ni dak, bawa naik alih atas sikit ya. Dia mula dah udara dia tak ada, oksigen tak ada. Lepas tu apabila oksigen tak ada, orang pun, benda-benda semua, dia akan apa? Hanyut, loy atau, hatu gitulah. Wallahualam lah. Sebab tu, Allah Ta'ala katanya, sab'a tara'iq, kita bukan maksud katanya langit saja dah. Tapi, umumnya ahli-ahli tafsir, royak katanya, ada berlainan, ada bitar dan sebagainya. Tak, mengikut apa yang sudah kita baca saat ini. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal kejadian manusia dalam keadaannya yang berperingkat-peringkat, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, benda-benda yang diperlukan oleh makhluk-makhluknya. Gapa tu? Ini Allah Ta'ala raya, mula-mula iaitunya hak 7, 7 lapis ataupun 7 kara di alih atas. Dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Dia bui kepada semua makhluk, sama ada bitar, matahari, bulan, udara. Semua tiap-tiap perkara tu maknanya ada khijae masing-masing. Bitar, cuba kita gambar bitar. Setengah-setengah bitar duk dia mai munrob tu eng. Ada setengah-setengah bitar munrob tu eng naik rob lai-lai pi. Nak boleh klik mari tempat sedia tu, masya-Allah lama. Setengah-setengah bitar ada hak pasal setahun klik satu terik ya. Tapi bitar dunia, ha ni cuba kita gambar. Bitar dunia yang kita duduk ni serupa dengan bitar juga. Tapi dia duduk di tengah-tengah. Gapo? Rob wong suria cakawan. Ha ni orang-orang Melayu kita dia panggil cakrawala. Ambil daripada bahasa tu lah, cakrawala dengan cakawan. Hak tu lah. Sebab apa? Sebab matahari duduk tengah. Lepas tu ada bitar. Bitar apa? Daun put, daun sup. Lepas tu lok. Lepas pada tu ada banyak lagi. Ada daun perhat, daun pluto. Daun sau. Masya Allah. Hak ni duduk dalam rabob.
hak kecil. Jangan kita gambar katanya besar, bahkan kecil lah. Yang ada lebih kurang dalam 10, 12 bitar. Bah lepas pada tu ada lagi orang putih dia letak namanya galaksi. Galaksi ni artinya bitar-bitar yang sangat-sangat banyak. Masya Allah, yang banyak. Jumlah-jumlah bitar yang kita bila tak tahu katanya nak bila banyak mana. Allah lah yang lebih tahu. Semua tu duduk di dalam likuk langit belakang. Apa-apa tu lagi? Langit yang sangat besar yang Allah Ta'ala rayak nak jadi kita pakat mikir la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi adalah lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia kecil. Manusia ni kecil supaya sumuk duduk atas muka dunia. Tapi Allah Ta'ala buat langit 7 lapis. Nabi rakyat katanya selapis-selapis tu perjalanan dia 500 tahun. Jalan 500 tahun. Nak boleh sapa selapis. Lepas tu lapis yang kedua, sapa lapis yang ketiga pula 500 tahun pula. Cuba kita gambar katanya Masya Allah. Besarnya kejadian langit. Pas kejadian kita kecil. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Ni Nabi Tuhan rakyat di dalam surah Luqman. Kejadian kamu dengan bakit mung semua, hei manusia. Walaupun ramai, dah tahu apa puluh ribu juta. Supa dengan sore. Tuhan kuasa bakit manusia. Begitu ramai, supa dengan bakit sore. Nak ayat katanya tak ada berat ni. Tak ada berat ni. Tuhan nak buat tak ada net nuai. Inilah kejadian yang Allah Ta'ala buat. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatnya yang tertentu. Dalam tafsir ayat katanya Allah Ta'ala munwian air di atas muka bumi ni. Nah, daripada air yang begitu banyak song nai sam atas muka dunia ni adalah air. Maha samud. Dalam bahasa Arab dia panggil al-muhit. Iaitunya, tawib tang-tang dengan maha samud. Duk ada air itulah. Duduk munwian turun ke atas muka bumi. Tepat hak tinggi. Cuba kita tengok dah. Ni negeri hak gendoh. Ni negeri hak tinggi. Tepat tinggi ni, serau masuk dalam tanah. Siapa ke negeri tepat hok rendah, hok tak ada air. Ha, ini maha secan yang Allah ketika bumi turun pak, dia ada air yang pasang manusia boleh guna. Berpedah, boleh mandi, boleh basuh, boleh guna untuk makan ni. Tak? Boleh untuk menatai-menatai makan. Tapi air hok duduk bawah lagi ni. Turun lagi, air yang tak sesuai untuk tanam, makan, gunung untuk pedah. Sebab apa? Air itu dinamakan ghaur. Ghaur artinya air payah, air yang tak sedap minum, tak sedap makan. Ha tu, pokok kayu pun apabila kena air itu dia akan mapuh. Ni ahli tafsir pakat royak katanya Allah Ta'ala buat di atas muka bumi macam itu. Tapi airnya mari ala atas wa anzalna minas sama. As-sama makna apa? As-sama langit. As-sama ni artinya benda hodok di atas kita. Dia panggil as-sama belaka. Tengok kan. Minta maaf dah. Dalam mulut kita. Dia panggil langit ni. Sebab apa panggil langit? Ha, di atas. Padahal langit ni kena duduk di atas. Ha? Tapi apa dalam mulut kita? Panggil langit juga. Pas mana bombing dia? Ha, ni istilah panggil dia. Nak ayat katanya? Langit ni as-sama. Sumung sama-sama dalam bahasa Arab artinya tinggi. As-sumung. Nah, orang-orang Arab dia panggil as-sumung artinya apa? Orang-orang tamnai tinggi-tinggi tu. Tamnai panak rat apa ni? Tamnai rata menteri ke tamnai panak tan ke gotu goni. Itu panggil sumung belaka. Nah, alhamdulillah wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Allah Ta'ala buat turun hujan dari langit dengan sukatnya yang tertentu. Ada setengah-setengah banyak, ada setengah-setengah sikit. Tapi umumnya, Tuhan buat turun air adalah untuk kodar-kodar
ni satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Seluruh dunia ni dia beri. Tak ada kira negeri hak tengah-tengah pada pasir ataupun negeri yang hijau air turun untuk kegunaan penduduk di atas muka dunia. Allah nak. Hak ni kita kena syukur banyak kepada Allah yang beri air kepada kita boleh kita minum. Nak, dia buat turun daripada awal belakang ni. Nak, awal hidup pupuk turun. Serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Tersimpan sama ada dalam bumi ataupun atas bumi yang adanya tempat enam dalam sungai ke lamtan ke apa ikut kita nak sebut kena belaka tempat yang ada air. Lepas tu adanya musim di atas dunia. Supaya kita zaman-zaman lah ni tak? Lah ni bulan Mesa dekat-dekat nak habis lah ni kita ni. Nak habis bulan Ramadan dan nak habis bulan Mesa tahun 65. Bulan Ramadan tahun 1443. Panah tak lah ni? Panah dah. Tapi setengah-setengah negeri kena duduk pakai baju sejuk lagi. Setengah-setengah negeri kena wear baju. Sebab apa? Panah. Ha tu. Udara memang atas dunia ni tak serupa Allah Ta'ala buat. Cuba kita gambar Kuala Lok ni dengan Kuala Lok Thai. Air salji ada semua tuk wela. Lepas tu negeri yang ada di keliling seluruh dunia. Adanya yang duduk sebelah. Sen ke apa yang panggil? Sen sun sud. Yang duduk di tengah. Yang atas dan yang bawah. Kenok adanya yang gi kok tu, yang kok ning. Ketika musim panas, musim sejuk. Cuba kita tengok matahari. Naik tak serupa. Orang yang perhati molek matahari, cuba-cuba tanda. Tengok, apa boleh makara, boleh naik. Itu, matahari naik kok ning. Tapi boleh kadang-kadang naik kok lain pula. Maknanya dia jalan tak serupa tu. Hari-hari matahari naik, tak serupa belakang. Tiap-tiap hari dia jalan. Hak sebenarnya, dunia duduk musing ataupun ken dunia duduk gimari. Sebab, lok mun rob tu eng nai rob 24 chumong. Tai lok mun rob duang atip nai rob 1 pi. Itulah, kajiye manusia. Walaupun setengah-setengah hore, dia katanya rap mai dai. Sebab Allah Ta'ala rayak di dalam Al-Quran, aku hapa bombing. Tuhan kata. Aku hapa bombing. Hapa-hapa ni, supaya ngatika. Ha tu. Dia duk berasa katanya hak tu heroyak tu jala tu mung jangan duk percaya sangat ah dunia bulat hak tu rekod orang putih belaka dia kata. Saya duk ingat ni wah orang tua kampung dulu dia kata kan noh melalah orang putih dia boleh buat kapal terbang buat ga tu dia tak boleh buat lah ha dia kata. Tu wah orang kampung. Dia tanya orang putih mari tengok gaha kan? Gaha. Kayu ni masuk lagu mana dua putung duk ada seputung tu lah. Tengok orang kampung yang apa ni yang mikir sekadar tu tengok ni orang putih tak lewat lah. Allah Mak Saleh mari tengok gaha ni ngilipan dah hege bijak orang Melayu. Patut orang Melayu kita sekadar tu zaman dululah ni duk ayat ni orang boleh buat go tu buat go ni naik atas bulan dah naik sampai kau awakat sana. Ini nak ayat katanya, kejadian yang Allah Ta'ala buat, hak manusia kaji kira tu, jadi betul. Nah, supaya kita duk pakai, cuba kita gambar mudah-mudahan ni, saya rakyat ni benda hak kita sampat boleh. Terosap mereka. Dulu ada mana? Masa kita kecil-kecil dulu, mai kait katanya nak ada terosap mereka. Terosap atas meja. Kenapa pulang lagi? Okay? Krik-krik. Nak boleh sudah tu temal lah. Ber. Tapi lah ni Masya Allah tek. Sudah. Kadang-kadang member siap dia. Boh nama orang okay, tekeh. Sikit lagi Wallahualam. Zamir anak cucu kita gapo nak pergi berlaku. Nak ada Wallahualam. Kita kena letak katanya lam yuk lam samai. Di zamir anak cucu kita sikit lagi lebih maju daripada kita pada sekarang ni lagi. Budak-budak minta maaf dia. Hadap main game lah ni. Main dengan terasa. Tak kira siap malah. Sampai ke orang tua pun kadang-kadang main juga. Main game. Masya Allah. Sikit lagi. Rung-rung budak ni. Ya akan royak.
Zamir 20 tahun, 30 tahun sikit lagi, dia akan boleh wayak, oh Zamir aku dulu ya, main game dengan terosak kecil-kecil gitu, belok mulut-mulut, budak-budak main. Sikit lagi dia boleh wayak, akan tanya, oh, hak tu darat dah. Lah samai, supaya kita tengok Zamir-Zamir dulu, dengan kita mari tiap dengan Zamir learning. Gambar lah katanya hak Zamir-Zamir dulu dah. Gapo katik, cuba kita gambar main-main dulu, main wah, main gasing. Main apa lagi? Main to nusuk. Ada belakang? Lah ni tak ada belakang dah. Budak tak kenal dah. Gapa dia lah main gasing. Main wah, main gapa. Budak-budak, budak tino, budak jatah. Dia tak kenal dah belakang. Dia kenalnya, dia celak mata dengan tengok teknologi yang maju. Yang manusia reka, gotu, gani dan sebagainya. Alhamdulillah. Ni nak menunjuk katanya, Allah Ta'ala buat semua tiap-tiap perkara ni atas muka dunia dan benda yang kita nampak, kita tak nampak adalah untuk kebaikan manusia. Tapi kena ingat, kata kalau sekiranya manusia guna teknologi tak pandai, maka dia akan jadi bahaya kepada diri kita, kepada manusia sendiri. Ini gitulah. Nah, lebih kurang apa yang dibaca saat ni, tak habis lagi ayat yang ke-18 hubungnya dengan air yang Allah Ta'ala buat turun. Lepas tu Tuhan rakyat katanya dia letak atas muka dunia. Lepas pada tu hilang, habis, kering dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu deh. Hari ni hari Khamis. Esok kita baca hadis Nabi SAW. Lepas tu hari Sabtu kita hubung semula ayat yang ke-18 dalam suratul Mu'minun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.